kembali lagi di Dreambox Indonesia. Saya sudah bersama dengan Febrian, mewakili tim Boys Dude. Yakin bisa bawa pulang hadiah hari ini? Insya Allah. Oke. Harus yakin. Harus yakin. Kalau kalian sudah yakin, gampang banget caranya bawa pulang hadiah. Tinggal jawab 5 pertanyaan dari saya. Silahkan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Febrian, kira-kira udah siap atau belum nih? Sudah siap. Kita lihat kalau begitu. Kita mulai permainannya. Sorry ya, Pak. Di Dreambox. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Mulai permainannya. Hanya boleh melihat ke depan. Tidak boleh lirik kanan-kiri sebelum saya persilahkan. Pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Bagaimanakah cara memainkan alat musik kahon, kejon? Dipukul. Masih ada waktu. Sambil duduk, sambil dipukul. Emang gak boleh sambil berdiri? Mau dikunci atau mau nanya dulu ke teman-teman? Dikunci. Yakin? Yakin, dipukul. Saya tanya sekali lagi, bagaimana cara memainkan alat musik kahon? Dipukul. Kita kunci. Jawabannya adalah... dipukul! Pertanyaan kedua bernilai 2 juta rupiah. Apa nama ibu kota provinsi Kepulauan Riau? A. Pekanbaru, B. Pangkal Pinang, C. Tanjung Pinang. Silakan Febrian, 10 detik dari sekarang, pikirkan baik-baik. Apa jawabannya? Tanjung Pinang. Tanjung karena saya pernah ke sana. Pinang. Mau dikunci atau mau nanya dulu ke teman-teman biar pasti? Yakin. Yakin? Yakin. Kita kunci. Apa nama ibu kota provinsi Kepulauan Riau? A. Pekanbaru, B. Pangkal Pinang, C. Tanjung Pinang. Jawabannya yang benar adalah betul. Yes! Rp2 juta ditambahkan untuk tim Boys Dude. Kita masuk pertanyaan ketiga, Rp3 juta. Saat kita stres, produksi hormon ini dalam tubuh kita melonjak tinggi. Apa nama hormon yang sering disebut hormon stres ini? Endorfin. Hormon stres. Masih ada waktu. Kalau nggak salah hormon endorfin. Saya belum mengunci jawaban tersebut. Boleh tanya? Boleh, boleh nanya. Mau ke lawan, mau ke teman? Ke teman. Teman, oke baik. Boys Dude, apa langsung nih nama hormon yang sering disebut hormon stres? Ya. Gak ada jawaban? Kayaknya itu aja deh, endorfin aja. Belum yakin. Mau nanya lawan gak? Boleh. Teman-teman. Teman-teman. Apakah tahu? Jadi hormon ini melonjak tinggi pada tubuh kita saat kita stres. Apa nama hormon tersebut? Mungkin kalian pernah dengar atau apa, menjadi pilihan. Belum tentu diambil jawabannya. Apa? Tahu sih estrogen kali ya, estrogen. Estrogen. Kita lagi PMS sih itu ya. Kalau lagi PMS estrogen katanya, estrogen. Kali aja. Ya. Enggak apa-apa kan namanya masukan. Pikirkan baik-baik. Saya kasih 10 detik. Sudah ada pilihan jawaban.
endorfin atau estrogen? 10 detik dari sekarang. Febrian, apa nama hormon yang sering disebut hormon stres? Jawabannya adalah? Endorfin. Endorfin, kita kunci. Jawabannya adalah? Hormon kortisol. Jawabannya salah. Jauh. Sini. Endorfin itu hormon kebahagiaan. Itu dibutuhkan kalau kita stres. Tapi kalau hormon stres yang melonjak tinggi namanya hormon kortisol. Ya. Tapi luar biasa, sudah sampai di pertanyaan ketiga. Sekarang kita akan melihat perolehan hadiah yang didapatkan masing-masing tim. Boys Dude membawa pulang hadiah sebesar Rp7.700.000. Ambiar Girls, hadiah yang didapatkan adalah Rp1.800.000. Selamat untuk kedua tim memperoleh hadiah masing-masing 7,7 dan juga 1,8. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Dreambox Indonesia setiap Senin sampai Minggu jam 4:30 sore. Saya Nanda Omes, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.